ketemu lagi dengan Eko dan sini temani sama siapa? Bol GT. Bol GT di sini. Nah, kali ini kita bakal unboxing salah satu atau salah dua karakter ini ya. Kalau tempatku sih karakter anime, kalau tempatnya Bol tadi apaan? Sebenarnya itu karakter apa, Bol? Karakter VTuber. Nah, biar enggak terlalu berlama-lama kita langsung munculin dulu, guys. Kita munculin dulu dalam hitungan 1, 2, dan 3. Boom, gini ya, langsung muncul ya ini ya. Buset. Kita langsung muncul kayak gini tadi. Tadi sih enggak ada, sekarang langsung ada. Kayak apa ya? Sama ninjutsunya ini ya, Naruto enggak sih? Iya. Nah, ini kira-kira gimana ya, Boy? Langsung penasaran apa kita langsung buka aja, Boy? Karena penasaran. Tanya siapa dulu nih kira-kira? Bang Eko dulu deh. Empatku dulu ya. Oke, Eko mau cari cara buat bukanya gimana ya ini ya? Bentar, guys. Ini oh, ini sudah dibuka. Ini plasternya enggak terlalu ini banget. Nah, di sini kita langsung buka dulu perlahan dengan pasti. Ini soalnya agak-agak gede ya kalau kalian lihat ya. Lumayan gede ini tuh. Gede enggak sih kalau kalian lihat? Harusnya gede sih harusnya. Gede bingit. Tantat-tantat. Aku agak perlahan ya bukanya. Kalau lama mohon maaf, guys. Ini baru kali ini aku namanya yang pegang action figure nih. Sebelumnya ada pernah pegang action figure nggak, Bun? Belum, ini juga belum pertama kali. Baru pertama kali pegang action figure ya? Wah, keren sih. Bentar, guys. Tuh, udah kebuka ini. Buset, ini keren sih. Dilihat sih, keren gak sih, Bun? Keren banget ya. Keren ya, penasaran gak sih? Mantap. Mantap banget kayak gini, cuy. Buset. Ini cuman kayak gini ya, ini kosong. Ini kosong. Ish. Wah, sini gila ya ini Tanjiro kan nyebutnya ini. Tanjiro apa Tanjidor ya nyebutnya? Keren enggak sih, Bos? Keren banget. Buka. Oh, itu ada apa? Ada ini micirinnya, ya, ada micirinnya. Micirinnya terpisah. Oh, ini udah ada blasternya, guys. Ada blasternya nih. Udah berhasil dibuka. Ini sih gimana, Mbak? Wah, keren banget sih. Dibuka ya, guys ya. Wah, gila. Wah, ini mah lagi ngeluarin jurus apa itu? Ichinokata itu kan. Yang water wheel ya. Ya, water wheel itu kan. Terus ini ada nih cirinya nih, ada katananya, bisa kayak gini nih. Kecil banget ya, ini masukin gini kali ya. Wah, gini banget nih, keren banget. Terus ada, ini apa nih, Bro? Nggak tahu juga itu. Ini oh, apa? Itu sebenarnya di belakang ya? Di belakang, coba. Ada nggak sih? No, kayak gini gitu, kayak air-air, efek airnya gitu. Efek air, apa ya? Mungkin ntar aja deh, kita ngelihat betapa indahnya action figure ini, guys. Dia taruh gini ya. Keren banget ya sih. Keren banget ya sih ini tuh. Aku gak bisa berkata apa-apa deh. Intinya ini keren banget ya, Bol, ini. Gitu, ya ada kayak detail-detailnya gitu. Iya, kalau dilihat dari apa, ini karena ini emang mereknya Bandai ya nyebutnya ya. Jadi, ya kayak detailing banget. Terus, untuk efek-efeknya juga terlihat kayak apa, fantasi banget ya. Akan yang anime banget gitu ya. Terus untuk detailingnya juga cakep banget ya. Ini nggak beda jauh dengan kayak yang di anime-animenya gitu ya. Mantap banget sih. Jujur ini mantap banget. Aku cukup kagum dan kayak gimana ya, susah banget untuk diungkapin bagaimana kebagusan dari action figure ini sih. Dan ya udahlah, itu aja buat si Tanjiro ini. Dan kita bakal lanjut buat ke tempat yang Bol nih. Oke, ayo, Bol, ya, silahkan, Bol. Iya, ya. Ada pop-up parade dari Usada Pekora ya, Jess ya. Mana Usada Pekora gitu? Ya, Usada Pekora. Usada Pekora namanya, guys. Nah, ini bentar, lagi dibuka. Aku buka dulu. Aduh. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nih. Coba aku bantu ya. Oh, ini mas. Susahan. Udah, ya? Nah, udah. Nah, coba buka. Buka. Wow, dibuka. Kita buka sampingnya juga, guys. Terus kita tinggal tarik. Tarik nah. Gile. Oke, kita lanjut, coy. Ini gimana buka? Ada ini enggak ada? Oh, ini dia. Ada plastiknya. Plastik doang tuh, Bol. Apa ya? Coba. Apaan?
Oh ini nih. Oh ada plester. Plester. Ada lagi nggak di samping? Gak ada, cuma satu ya. Satu kayaknya buat. Cuma satu buat. Dua. Nah, ini. Nah satu. Ada lagi nggak di sini? Gak ada. Oke, nah dia sudah kebuka. Mantap. Nih ya guys. Nah, ini kita buka plastik. Ya, kayaknya nyangkut di kepala. Nyangkut di kepalanya. Oh, kalau masalah bisa dicopot. Iya, kepalanya bisa dicopot. Takut tapi ngeri. Bisa, Bal, bisa, Bal. Oke, bisa. Enggak, ini muka enggak sih? Muka enggak sih, Bal? Enggak. Kurang tahu sih, Bal. Kurang tahu sih. Emang kalau bingung ya sobek aja deh. Yaudah, kita sobek aja guys ya. Biar aman. Takutnya apa gitu ya. Hah? Bisa gak, Bal? Angkut gitu. Terus ini ada stand-nya ya, ini ya. Ini gitu. Stand buat naruhnya. Nah, akhirnya bisa ya. Ditambah stand-nya ya. Coba buat bisa ditancap. Nah, tuh guys. Gini ya. Ini konsepnya gimana simpel dia tuh? Dia itu gimana? Dia kayak penyanyi gitu atau cuma kayak sebatas VTuber mengisi semua gitu. Karena kalau dilihat kayak posenya gini ya. Kalau dilihat posenya ini tuh kayak pose-pose idol enggak sih? Iya, ini emang idol, tapi idol, ya, pada bilang ini adalah seorang komedian. Ya. Oh, komedian. komedian juga tuh, Bal. Kurang tahu juga, tapi pada bilangnya ini komedian. Komedian, cukup-cukup menghibur ya berarti yeah. Ya kalau komedian. Oke, jadi itu buat, kalau detailing gimana detailingnya? Detailingnya, nih kita lihat dari sini rambutnya, gradiennya lumayan cukup bagus sama detail-detailnya ya. Di sini ada kayak wortelnya yang ditancepin ke saku bajunya sama rambutnya. Itu rambut ada wortel, beneran ada wortelnya gitu di cerita apa di apa waktu dia live stream gitu. Iya beneran ada. Beneran ada ya, iya, ada. Oh, terus gitu. Dari bajunya ini pakai bunny suit. Iya bunny suit ya. Sama ada buntutnya di sini guys, ada ya ekor, di belakang. Ekor kelincinya ya. Ekor karena klinci. Dia emang kelinci ya konsepnya ya. Iya memang ini kayak manusia kelinci gitu. Ya, berarti apakah Fury enggak sih? Fury enggak tahu juga. Oh, enggak tahu ya. Oke, jadi seperti itulah buat si action figure dari apa namanya, Mbok? Usada Pekora namanya, nama lengkapnya. Cukup-cukup menarik sih. Dan jadi seperti itu buat dua review action figure kali ini. Kemungkinan kita bakal nambah action figure enggak cuma dari anime, mungkin ada beberapa dari ini mana nih? Hololive ya? Iya, Hololive gitu. Terus kita mungkin bakal banyak lagi, enggak cuma dari Hololive. Mungkin kita bakal melihat untuk mungkin next statusnya kalau ini kan masih ke Jepangan ya, mungkin next kita ke barat kali ya. Iya, ke barat cari kitab gitu. Nah, jadi seperti itulah buat keseruan unboxing pada action figure 2 ini ya. Kita sepertinya sampai sini dulu buat penutupan. Kita bakal minta kalian kalau kalian suka cukup like and subscribe video ini. Kalau kalian suka sama Bal juga ya kasih like ke Bal aja deh. Gue enggak tahu gimana ceritanya ya, Bal. Enggak tahu. Oke. Seperti itulah, guys. Eko izin pamit dan siapa? Bal Gede juga izin pamit. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di next konten dari unboxing berikutnya, guys. Bye-bye. Bye.